Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dika Ana Vlog dengan saya Mas Dika. Gimana kabarnya lur? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kali ini saya dan keluarga berkesempatan untuk mengunjungi makan-makan di Resto Apung Rowo Pening. Resto ini berkonsep rumah makan yang mengapung di atas air. Unik sekali bukan? Mantap. Jadi ini suasana asli di restoran Apung Rowo Pening. Konsepnya benar-benar menarik. Kita bisa makan di atas air. Kayak restoran yang mengapung gitu. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ayo kita makan. Gurame 1 kilo. Terus di esnya pakai. Ikan. Kita pakai terancam. Serimping. Kong terancam kong. Yang terancam. Dulu ikan ikannya kita belum. Belum. Kita makan di warung Apung Rowo Pening. Rowo Pening ya betul ya. Enaknya enak, cuman untuk harga segini standar. Standar yang gue biasa. Serimpingnya tapi enak. Nek hangat enak itu. Komentar dari chef terkenal Sesembung Harjo. Saran dari chef terkenal katanya kalau guramenya agak hangat, agak panas, jadi lebih enak karena ini terlalu dingin. Sedingin sikapmu padaku. Pulangnya bojoku njaluk lewat getek meneh iki, pengen numpak getek ya Allah. Bismillah. Ampun Mas. Sampun. Nggih, muter saged ta iki. Kaduan Pak iki. Panas meneh ngene iki. Mriki tetep jam pinten biasanya Pak? Tetep jam 8. Tergantung hari ini Mas. Misalnya Sabtu, Minggu, hari besar itu jam 8. Jam 8. Weekend jam 8. Mungkin kembali normal dari biasa. Senin atau Jumat nanti jam 7. 7. Oh, kakek sak jaman nggih berarti.
satu jam. Pun janggu tong mriki, Pak. Wah, lawe buka, Mas. Oh, kan pertama buka. Nggih, proyek. Wis ngono enten diger-diger barang iki. Walah nggih ngetos lara-larae kok cepet, Mas, wong kula wis bangun iki kok mun. Kula nderek proyek niku, Mas, tahun iki kan tenang ya. Yo. Jadi, kula langsung hari yang lalu pas bangun cukup tukangnya sini gak sih? Tapi kok enggak mulai nguruk jalan riko sampai sini. Oh. Mulai mudah derek meroyaki pertangan batu pertama yang derek berarti si nguruk sawah buka alas ini gue ini ngantar si manual gue gue gak cocok buatan setelah alat berat itu pacol mainan. Wah, pacul, gendangnya yang bakar mungkin ditarik tinggi. Oh, tetap tanggung. Wah, sama ini kita ambilin pacul. Lalu bucu, si bibu mau modern daerah bukan. Wah lah, manualan ngono lah, pinten sopi yang kadang ki. Oh alah, matur suwun Pak. Kali Pak Sinten. Pak Teji. Pak Teji oke. Moga Pak. Matur suwun. Ada wisata tamaknya juga, persewaan mobil listrik, motor listrik, mobil kecil buat anak-anak. Ada tamaknya, taman bermain untuk duduk-duduk, wisata kapal, nanti bisa naik kapal muter-muter ke Rawapening. Itu Rawapening. Ini di taman bermain Rawapening. Bisa jalan-jalan mengitari Rawapening di pinggir-pinggirannya. Oke, itu tadi jalan-jalan dan makan-makan kita di wisata Rawapening. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kemayu nih.